Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan BPNT pemegang kartu KKS Merah Putih. Ada informasi terbaru yang sangat membahagiakan yang harus diketahui, dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap kelima dan BPNT tahap keenam. BPNT alokasi bulan November dan Desember pada hari ini, yang alhamdulillah di berbagai daerah ini terpantau sudah ada KPM yang terpantau baru saja cair bantuan sosialnya untuk pencairan BPNT tahap keenam alokasi bulan November dan Desember pada hari ini yang begitu indah, penuh kebahagiaan. Banjir bantuan sosial benar-benar masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara sampai malam hari nanti. Dan bagi KPM yang sudah cair bantuannya kemarin, ini siap-siap pencairan PKH tahap kelima dan BPNT tahap keenam. Ini benar-benar masih sedang dilanjut dicairkan kembali. Dan terpantau yang cair duluan untuk bantuan BPNT tahap keenam ini adalah untuk kartu KKS Bank BNI yang sudah terpantau cair bantuan BPNT tahap keenam, dan insya Allah untuk bank yang lainnya akan menyusul dan nanti akan kita update di channel Gania Vlog. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuannya. Langsung saja update bantuan sosial yang sudah cair bantuannya terpantau untuk bantuan BPNT tahap keenam pada hari ini. Daerah Bandung, Jawa Barat, alhamdulillah bantuan BPNT tahap keenam bulan November dan Desember akhirnya sudah cair di kartu KKS Bank BNI. KPM dari Bandung ini cair senilai Rp400.000. Kemudian selanjutnya untuk bantuan tambahan beras 10 kg alokasi bulan November juga sudah cair, baru saja diambil daerah Bandung, Jawa Barat. Kemudian selanjutnya terpantau kali ini untuk di daerah Magelang, Jawa Tengah juga sudah cair untuk bantuan BPNT tahap keenam alokasi bulan November dan Desember. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.